Bayangkan kehidupan kita tanpa tenaga elektrik. Hakikatnya, hampir semua aspek kehidupan kita bergantung penuh kepada sumber kuasa ini. Kepentingan elektrik amat terserlah sehingga membawa kepada penjanaan pelbagai cara termasuk sistem solar dan pergerakan angin. Di Malaysia, terdapat sebuah ciptaan yang menggabungkan kedua sumber tenaga ini untuk menghasilkan kincir angin berprestasi tinggi. Saya Dr. Chong Wen Tong, seorang Profesor Madya di Jabatan Kejuruteraan Mekanik Universiti Melayu Kuala Lumpur. Hari ini, saya akan memperkenalkan hasil reka cipta saya iaitu kincir angin berprestasi tinggi. Kincir angin ini dapat menjana tenaga elektrik pada kelajuan angin yang lebih rendah berbanding dengan kincir angin yang tipikal, iaitu pada kelajuan angin 2.5 meter per saat. Kincir angin ini juga dapat menghasilkan tenaga elektrik yang lebih banyak pada kelajuan operasi. Untuk kegunaan skala kecil, kincir angin ini dapat membekalkan tenaga elektrik kepada penduduk di kawasan pedalaman yang tidak mendapat bekalan tenaga elektrik dari grid. Kincir angin ini juga dapat dipasang di bahagian bumbung bangunan tinggi. Tenaga yang dihasilkan oleh kincir angin yang dipasang di bahagian atas bumbung dapat disalurkan untuk kegunaan bangunan tersebut. Dengan menggunakan prinsip dan mekanisme yang sama, perancangan untuk mengkomersilkan sistem kincir angin yang dipasang bersama struktur bangunan ini merupakan satu pendekatan berevolusi, terutamanya untuk kawasan terpencil yang sukar mendapatkan bekalan elektrik menerusi kaedah konvensional. Untuk skala besar, kincir angin ini dapat dibangunkan kepada saiz megawatt. Ia akan digunakan di kawasan laut bagi penjanaan elektrik untuk kegunaan negara. Kincir angin yang sedia ada ini berdiameter 1.2 meter dengan ketinggian 1.2 meter juga. Dengan kelajuan angin 8 meter per saat, kincir angin berprestasi tinggi ini dapat menghasilkan tenaga elektrik sebanyak 200 watt. Reka bentuk kincir angin ini turut mengambil kira faktor saiz yang bersesuaian untuk penjanaan tenaga elektrik berskala kecil dan sederhana dengan kos binaan yang rendah. Kos komponen dan pembinaan kincir angin ini ada lebih kurang RM7,000. Kincir angin ini terdiri daripada beberapa komponen utama, iaitu bilah kincir, di mana terdapat dua set of bilah, iaitu mendegak dan mendatar. Aci pacuan utama, bearing dan generator. Selain komponen utama ini, terdapat satu lagi ciri rekaan istimewa yang mungkin tidak digunakan dalam kincir angin yang biasa. Tambahan lagi, terdapat satu komponen unik yang direka cipta itu corong angin yang mengelilingi kincir angin ini. Kombinasi bilah kincir menegak dan mendatar ini dapat mengumpul dan menangkap angin daripada kesemua arah termasuk bahagian menegak dan menghasilkan daya kilas dan kelajuan putaran yang lebih tinggi berbanding dengan kincir angin yang tipikal. Aci pacuan utama ini digunakan untuk menyalurkan tenaga yang dihasilkan oleh bilah kincir kepada generator. Bearing digunakan untuk mengekalkan kedudukan tepat kincir angin dan generator. Corong angin atau lebih dikenali sebagai omnidirectional guide vane digunakan untuk mengumpul dan mendorong angin dari pelbagai arah dan menumpukan angin ke kincir angin bagi meningkatkan daya kilas dan kelajuan putaran kincir angin. Semakin pantas kincir angin ini berputar, semakin besar kuantiti tenaga elektrik yang mampu dijanakan.
Bergantung kepada kesesuaian lokasi, pemasangan kincir angin ini tertakluk kepada prosedur operasi yang telah digariskan. Sebagai contoh, jika kita perlu menggunakan kincir angin ini di resort pulau, satu tinjauan awal perlu dilakukan ke atas kelajuan angin di tempat tersebut. Kedua, jumlah tenaga yang diperlukan untuk kegunaan juga perlu dipastikan. Setelah kedua-dua ini dipastikan, kincir angin yang bersaiz tepat akan direka bentuk untuk memenuhi keperluan yang diperlukan. Seterusnya, tapak pembinaan kincir angin ini akan ditentukan. Tiang kincir angin akan didirikan dengan ketinggian yang melampaui ketinggian halangan sekitar. Kemudian, kincir angin yang direka bentuk akan dipasang di bahagian atas tiang tersebut. Selepas pemasangan kincir angin dan tiang, pendawaian elektrik perlu dilakukan. Dawai elektrik akan disambung dari terminal generator ke alat kawalan pintar. Pendawaian perlu dilakukan untuk menyambung terminal output generator kepada alat kawalan pintar. Dari alat kawalan pintar, tenaga elektrik boleh disalurkan ke bateri untuk simpanan atau ke barang elektrik untuk kegunaan terus. Salah satu kelebihan produk ini adalah dia menghasilkan tenaga hijau tanpa pendawaian bawah tanah dan juga tidak menghasilkan karbon dioksida. Kelestarian penggunaan tenaga elektrik hijau dengan kos yang rendah merupakan salah satu objektif utama ciptaan ini. Di samping pelbagai pengiktirafan yang diterima, kejayaannya terbukti dengan pemasangan kincir angin ini di sekitar kawasan di Lembah Kelang, menggantikan pemasangan tiang lampu elektrik biasa yang memerlukan pendawaian. Kerja-kerja penyelenggaraannya juga mudah dilakukan. Penyelenggaraan kincir angin ini perlu dilakukan setiap tahun. Yang pertamanya, kincir angin perlu dipastikan berputar dengan lancar dan bilanya tidak tercacat. Keduanya, pelinciran diperlukan untuk dilakukan ke atas bearing untuk memastikan kincir angin berputar tanpa geseran yang tinggi. Ketiga, pendawaian elektrik perlu diperiksa untuk memastikan tiada kecacatan berlaku pada dawai elektrik. Dan akhir sekali, generator perlu diselenggar setiap tahun bagi memastikan dia membekalkan tenaga elektrik yang dikehendaki. Selain daripada penyelenggaraan, tiada lagi kos sampingan lain yang diperlukan untuk menjana tenaga elektrik menerusi sumber alam semula jadi ini. Bagaimanapun, pemasangannya wajib dilakukan oleh petugas yang mahir. Kerja-kerja pemasangan kincir angin ini perlu dilakukan oleh kontraktor kejuruteraan bertauliah. Kerja-kerja penyelenggaraan pula perlu dilakukan oleh golongan profesional yang mempunyai pengalaman dalam bidang kejuruteraan. Ketika pemasangan dilakukan, tapak pemasangan mestilah bebas daripada halangan dan juga orang ramai bagi mengelakkan berlakunya kejadian yang tidak diingini. Kincir angin ini boleh disatukan dengan pelbagai sumber kuasa yang lain untuk menghasilkan tenaga elektrik. Semoga teknologi ini dapat terus dimanipulasikan untuk memperluaskan lagi aplikasi penggunaannya. Harapan saya, semoga dengan kincir angin ini dan dihybridkan dengan tenaga solar, ia dapat dipergunakan secara meluas di negara kita bagi penghasilan tenaga hijau dan juga kebaikan alam sekitar. Konsep ini akan dapat mengurangkan penggantungan kepada bekalan elektrik yang berasaskan sumber bahan api. Secara harfiahnya, tenaga elektriklah yang membekalkan cahaya untuk menerangi kehidupan kita tatkala dirundung malam yang kelam. Namun, tenaga daripada sumber bahan api ini dikhuatiri akan pupus pada suatu hari nanti.
kepada generasi yang akan datang, ciptaan seperti kincir angin berprestasi tinggi ini menyediakan sumber tenaga elektrik gantian yang boleh terus digunapakai untuk satu jangka masa yang panjang. Dalam merentasi era revolusi industri keempat ini, negara kita memerlukan lebih ramai pencipta dan pakar dalam bidang kejuruteraan dan tenaga agar agenda dan indeks daya saing negara terus terjamin potensinya.